Baik, kembali dilanjutkan di game yang ketiga. Di game yang ketiga ini merupakan kesempatan bagi Jokowi untuk menutup perlawanan dari Surabaya. Jika saja di game yang ketiga mampu diselesaikan dan dituntaskan oleh Jokowi. Namun jika Surabaya mampu memperbutkan set yang ketiga ini, maka harus kembali menambah set yang keempat tentunya. Yo 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 BGC. Makasih Pak Hamdo. Charlie. Sayang kali. 2-1. Paling besar. Ini untuk hari ini, bayang. Buang motor. Aman. Ada macam mana awak? Sayang tadi touch out. Memanjang sebuah touch ball tadi, touch out dari Freddy. Gagal tadi Bagas. Juga spike hilang. Lewat satu blok tadi hilang. Sandi. Cobaan 3 meter tadi.
Angka kali ini di game yang ketiga ini. Lagi Gilang, satu blok sebuah spike menyilang. Charlie tadi 11-10. Jadi 11-12 hanya terpaut satu angka. Ada Gali di sana. Memimpin dua angka kali ini Surabaya. Positif Adiana, Pak. Teknikal timeout diminta oleh coach atau tim manager dari tim Jogoboyo. Baik, kembali dilanjutkan. Cukup keras dari Diki tadi, kali ini bangun serangan dari Freddy tadi. Gilang di sana. Kali ini cobaan 3 meter dapat dilakukan Bukan. Ada Bagas. Spike memanjang dari Bagas tadi. Bagas kali ini serve. Lagi-lagi Freddy dihajarnya dengan spike yang cukup keras, menembus tembok-tembok di bawah dengan arah Surabaya. Diki
Bagas. Cobaan 3 meter gagal tadi. Diantisipasi oleh anak-anak Jogoboyo. Lagi-lagi Freddy jadi aktor utama pencetak angka bagi Jogoboyo saat ini. Sandi. Kokoh. Baik, ada double touch atau dua sentuhan false yang dilakukan. Sayang sekali. 19-15. Touch out tadi dari Gilang. Ada enggak? Sekarang. Dia mikir poin. Baik tadi. Bagas. Mampu melewati blok. Gaji dan Gilang. 17-20 hanya terpaut 3 angka. Baik tadi blok dari Diki. Terus mengejar ketertinggalan. Kali ini Suro Baru harus mengambil technical time out. Akbar di sana. Baik, Dik tadi. Oh, Akbar. Wah, explain tadi. Memanjang menjadi angka kali ini bagi Jogoboyo. 19-21 terpaut 2 angka. Masih ada kesempatan bagi Jogoboyo untuk menjabarkan kedudukan. Bagas yang baik tadi. Gilang 20-21. Ayo kasih lambat. Ayo naik. Nah jadi jaladur. Dua dua 20. Ready. Mengembalikan asa dan kesempatan bagi Jogoboyo. 21-22. Enak.
Bagas tadi. Oh, terjadi foul ternyata. Anda Yu menyentuh net. 2-3-2-1. Jadi begitu keras. Kali ini membangun serangan. Ada Gilang. Gagal. 24-21. Baik, meminta dan mau diminta oleh coach dari Jogoboyo. Atau 24-21 match point kali ini bagi Surabaya. Berapa nomor main? Tidak, nomornya lewat terus. Tarkam plus, Pak. Tarkam plus. Ayo. Putra putri satu dua ada hari. Kalau langsung kita mohon ke sumber suara untuk kita 1-2 putri dan 1-2 putra. Ya. Masih dapat diselamatkan dik yang baik dari Diki tadi. Kali ini ada Sandi memanjang 25-21 sehingga harus ada perpanjangan set. Skor sementara 2-1, 2 bagi Jogoboyo dan 1 bagi Surabaya. Sehingga harus dilanjutkan di game berikutnya atau game yang keempat. Baik, akan kita saksikan game yang keempat. Baik, akan segera kita saksikan game yang keempat. Tentunya menjadi game penentu bagi masing-masing tim. Bagi Jogoboyo, kemenangan mutlak harus didapatkan untuk menutup perlawanan Surabaya. Sehingga skor menjadi 3-1 bagi kemenangan Jogoboyo. Dan sebaliknya, bagi tim Surabaya harus merebut game yang keempat ini untuk memaksakan terjadinya rubber game. Tentunya ini merupakan akan menjadi sebuah set yang pastinya akan seru terus saji. Semuanya deg-degan, semuanya degan dan bermain pada tensi yang cukup tinggi. Baik, tadi Gilang mengawali angka pertama bagi tim Jogoboyo di game yang keempat ini 1-0 sementara. Gilang kali ini ada Akbar di sini. Charlie buat touch out tadi. Praktis sekali tadi Gali. Tidak keras dan menempatkan bola pada posisi sulit untuk dilakukan covering. Angka kembali kali ini bagi Jogoboyo. Cukup keras dari Bagas tadi. Kali ini Diki. Baik sekali Diki. Kita final itu hari Kamis pagi. Baik Dik dari Andayu. Bagas cukup keras. Masih dapat diselamatkan Dik yang baik tadi dari Gali. Baik, tidak bisa mengambil lagi. Jika saja Diki mengambil, maka terjadi double touch atau dua sentuhan dan berakibat false atau pelanggaran. Yang cewek duluan, main cewek dulu jam 8. Jam 8 cewek. Kan? Yang cewek langsung semuanya. Makanya kita sentuhan. Baik, kembali dilanjutkan. Bukan mudah, Jok. Ha ha ha.
isip yang baik dari Ayu hari ini. Oi, boleh, boleh. Oh. Ada false tadi. Baik tadi dari Gilang, bola yang tidak begitu sempurna tapi mampu dikelola dengan baik sehingga menghasilkan angka luar biasa Gilang. Dik yang baik dari Gilang, kali ini Andayu tidak begitu keras, angka kembali bagi Jogoboyo. Baik, blok dari Freddy. Oh, terlambat blok. Sebuah spike menghilang. Quick spike tentunya. 4-5. Terpaut satu angka. Baik, Freddy. Sebuah quick spike. Memiliki jangkauan yang cukup tinggi. Open blok tadi. Cukup keras. Sebuah spike hilang dari Sandi tadi. Oh, sayang sekali. Dayu, kali ini Akbar, sebuah cover block tadi hilang. Yang baik dari Bagas, kali ini Sandi. Menara pada posisi 1 di depan dari Jogoboyo. Ready. Baik, terjadi false dari Surabaya. Ada Freddy di sini. Sebuah kapal yang baik dari Freddy tadi. Kali ini membangun serangan. Lagi kapal dari Freddy. Gali. Luar biasa Gali. Begitu cepat menyambar. Bola quick spike tadi. Begitu cepat penghasilan angka bagi Jogoboyo. Sandi 8 sama. Lagi-lagi Gali. Angka kembali diperoleh dari Gali. Andayu. Sebuah variasi tumpuk tadi dimainkan oleh anak-anak Surabaya. Dieksekusi baik oleh nomor 2. Kali ini Sandi. Sebuah variasi X-play tadi. Nah, sebuah false dilakukan. Kembali memberikan keuntungan bagi anak-anak Jogoboyo. Gagal, sebuah putih set yang baik dari Akbar tadi. Baik, lagi-lagi Gali melalui blok kali ini menghasilkan angka. Technical time mau diminta oleh tim Surabaya, tentunya evaluasi harus dilakukan.
Jika masih ingin merebut game yang keempat dan memaksakan terjadinya rubber game. Baik, kembali dilanjutkan game yang keempat, partai perebutan tempat ketiga. Apapun turnamen volleyball antar desa antar kelurahan dalam rangka memperebutkan piala Ajai atau Tarita Pranam Kota Lubuk Linggau tahun 2023. Baik, kembali kita lanjutkan. Ada Akbar di sini bersiap untuk melakukan serve. Akbar. Dibendung dengan blok tadi, sebuah cutter yang baik ada di tujuh orang saja. Kali ini Bagas ambil atas. Siapa yang dituju? Lagi-lagi gila. Sebuah quick spike dari Charlie tadi. Diki, dik yang baik dari Sandi tadi. 11-13 terpaut dua angka. Kali ini ada Gali. Baik sekali Gali, lagi-lagi menjadi aktor utama melalui quick spike-nya menghasilkan angka bagi Jogoboyo. 14-11 kali ini. Gali membangun serangan. Gali harus menonton Gali dan menyaksikan bola mati begitu saja. Hilang Freddy. Oh. 13-14 hanya terpaut satu angka. Ayo BKC. Sampai-sampai senang. Siapa yang tuju? Gilang. Gilang melakukan force. Menyamakan kedudukan suara baru. 14 sama. Tentu saja keseruan akan terjadi di game ini. Lagi-lagi resip menjadi persoalan elementer. Menjadi persoalan mendasar bagi tim Jogoboyo. 15-14 terpaut satu angka memimpin mengembalikan keadaan. Kali ini resip yang baik dari Andayu. Siapa yang dituju? Ada Freddy. Oh, sebuah tip ball ternyata. Andayu. Kali ini Freddy menyelamatkan bola. Didorong saja. Membangun serangan Surau Baru. Siapa yang dituju? Sebuah quick spike. Meledak. Technical time out. Diminta oleh tim Jogoboyo. Lakukan evaluasi kembali. Jogoboyo tentunya di game ini memiliki target untuk memenangkan dan merebut atau menutup perlawanan dari Surau Baru. Memaksakan skor 3-1. Namun sebaliknya Surau Baru tidak akan melepas begitu saja game yang keempat ini. Memaksakan terjadi rubber game. Baik, kembali dilanjutkan. Risip yang baik dari Andayu. Kali ini siapa yang tuju? Gilang. Cukup baik dik dari Charlie. Kali ini membangun serangan. Kembali lagi-lagi Gilang. Dik yang baik dari Sandi. Covering dari Diki. Kali ini baik. Sebuah double touch dan pelanggaran false dilakukan. 15-16 hanya terpaut satu angka saat ini. Ada Gilang. Risik yang baik. Siapa yang tuju? Sebuah bola 1 meter tadi diperagakan oleh nomor 27. Touch out kali ini.
Sandi, sebuah touch out kali ini dari Sandi. Sandi tentunya main yang paling senior yang dimiliki oleh Surabaya. Memberikan dampak yang luar biasa bagi tim Surabaya kali ini lagi taktis. Tapi masih dapat diantisipasi. Dik yang baik atau cover block yang baik. Meter cukup keras. Dik yang baik dari nomor punggung 2 Surabaya. Kali ini Sandi didorong saja membangun serangan dari Jogoboyo. Siapa yang tuju? Ada Andayu. Sebuah spike keras dari Andayu. Adanya touch out pada posisi blok sehingga harus diambil tadi oleh Gilang, namun masih gagal untuk diantisipasi. Kali ini set dilakukan, receive masih sulit membangun serangan. 3 meter dik yang baik. Kali ini ada Sandi, satu blok mudah saja. Oh, gagal ternyata. Sebuah blok yang baik dari Andayu tadi gagal dilewati oleh Sandi. Hanya sempat sekian detik tadi. Jamsun Ayu. Baik kali ini didorong saja. Oh, benar saja. Terjadi bola out tadi. Masuk Sandi dalam menempatkan bola pada posisi sulit untuk di cover. Namun ternyata tujuannya yang berbeda. Bola menjadi out. Kalau keluar, Andayu baik tadi. Sebuah putting set menyulitkan melalui membangun serangan. Kali ini giliran Jogoboyo. Siapa yang tuju? Kita lihat. Ada Gilang. Oh, gagal melewati blok Charlie tadi. Risip yang baik dari Aib. Baik kali ini. Siapa yang tuju? Gilang. Apa yang baik? Baik, masih dapat diselamatkan. Ada Diki, sebuah placing strike tadi. Baik dari Diki. Diki tentunya memiliki basic poli pasir, memiliki sebuah top spin yang luar biasa. Nampak lamban namun cukup bertenaga. Sulit untuk diantisipasi oleh pemain bertahan dari Surabaya. Ada Akbar kali ini. Dua satu 20, terpaut satu angka. Cukup baik Ayet kali ini Gali. Baik sekali Gali, lagi-lagi Gali menontonkan aksinya. Menjadi aktor utama di barisan depan penyerangan dari Jogoboyo. Gali serve. Baik sekali tadi Bagas. Sebuah variasi X-Play dari Bagas tadi. Diki. Oh, terjadi false. Kita semuanya bisa melihat terjadi false. Tidak lepas dari pengawasan wasit. Dua-dua sama terjadinya false. Dilihat oleh wasit tadi. Ada Gilang di sana, bersiap-siap Gilang. Shooting serve. Kali ini membangun serangan. Lagi-lagi bola potong. Quick spike dari nomor 7. Baik sekali tadi. Mengejar, mengejar angka. Baik. Ready. Aduh. Baik kali ini disip dari Gilang. Siapa yang tuju? Andayu cukup keras. Dik tak mampu diselamatkan.
23-24. Ada Diki di sini, Diki. Match point bagi Surabaya 23-24. Harus dipaksakan terjadinya jus. Kita lihat apa yang terjadi. Sandi cukup keras. Dik yang baik dari Gilang tadi, atau cover dari Gilang. Kali ini membangun serangan. Lagi-lagi Sandi. Blok yang rapat dari anak-anak. Baik. Jus 24 sama. Sesuai prediksi kita bahwa pertandingan di game yang keempat tentunya akan berlangsung dengan ketat. Semuanya memiliki obsesi untuk bisa menghabisi set keempat atau game yang keempat. Technical time out diminta oleh manajer dari Surabaya. Jogoboyo harus merebut game keempat untuk menutup perlawanan Surabaya dengan kemenangan 3-1 di perebutan keempat ketiga kali ini. Sedangkan Surabaya harus merebut game yang keempat untuk memaksakan terjadinya rubber game atau set kelima atau game penentu. Baik, kembali kita lanjutkan. 24 sama saat ini terjadinya jus. Diki serve. Kali ini bangun serangan. Sebuah quick. Lagi-lagi quick lepas dari pengawalan. Risip yang cukup baik. Kali ini siapa yang tuju? Gilang. Dik yang baik. Didorong saja. Baik tadi Diki. Andayu. Sebuah rally terjadi. Kali ini ada Dik yang baik tadi, Charlie. Blok yang baik juga dari Andayu. Siapa yang dituju? Lagi-lagi Sandi. Sebuah touch out dari Sandi. Oh, no. 26-24. Terpaksa harus terjadi rubber game. Bisa saja ini menjadi epic comeback bagi tim Surabaya di perebutan tempat ketiga ini. Baik, akan kita saksikan nantinya di game yang kelima.